Tingkatkan indeks kerukunan umat beragama. Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat menggelar moderasi umat beragama yang diikuti sejumlah elemen masyarakat. Diharapkan kegiatan moderasi beragama tersebut mampu menjadi penguatan nilai toleransi dan deteksi dini potensi rawan konflik umat beragama di wilayah Jawa Barat. Guna menciptakan provinsi toleransi, Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat gencar meningkatkan kerukunan umat beragama, salah satunya dengan kegiatan moderasi kerukunan umat beragama yang diikuti sejumlah elemen masyarakat. Moderasi kerukunan umat beragama tersebut digagas guna mampu menjadi penguatan nilai toleransi dan deteksi dini potensi rawan konflik umat beragama di wilayah Jawa Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat menegaskan pihaknya tampak serius dalam membangun Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi yang toleransi. Beragam upaya dilakukan selain sejumlah kegiatan seperti moderasi agama, Kanwil Kemenag Jabar pun sudah membuat program desa kerukunan umat beragama di sejumlah wilayah. Terus meningkatkan toleransi antar umat beragama di Jawa Barat. Yang kedua, kita juga sudah melakukan pilot project aplikasi tentang respon dini dan deteksi dini terkait dengan konflik berlatar belakang agama. Dengan tujuan tersebut, maka diharapkan indeks kerukunan umat beragama di Jawa Barat akan mengalami terus peningkatan. Diharapkan dengan beragam upaya yang dilakukan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dapat meningkatkan indeks kerukunan umat beragama sehingga mampu menciptakan Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi toleransi terbaik di tanah air. Yuana Kurniawan, Bandung TV.